kasih sayang. Harga kasih sayang. Oh, mantap, mantap. Ah, Melton, Melton. Jalan, jalan, jalan untuk jumpa Pian Padu Bek pula. Aku pun nak cik makan juga. Itulah. Otai goreng, tengok macam mana. Okey, bang, sembah, sembah, sembah. Okey. Melantak, Bek. Hai, assalamualaikum, geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni berada di Bazar Ramadan, Section 2, Shah Alam. Ha, kat belakang aku ni. Bazar ni betul-betul terletak dekat Lot Parking, Medan Selera, Section 2. Ha, okey. Medan Selera, Section 2 memang famous lah. Ha, memang famous. Orang Shah Alam takkan tak tahu, mesti tahu punya kan. Ini lah. Dah lama tak buat review Bazar Ramadan kan. Soalan-soalan aku nak terjah lah kat dalam apa yang menarik. Tapi sebelum tu, geng, macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku. Malang tak, babe. Jomlah kita tengok apa yang menarik kat dalam. Okay, jom. Okay, geng. Ini view daripada luar Bazar Ramadan. Haa, tepi jalan. Oi, dah makin meriah dah. Aku datang time ni pukul 5. Haa, aku rasa dah boleh lah buat review. Cantik sangat lah tu. Kejap lagi, kena serbu pula orang ramai nak beli. Orang balik kerja nak beli juadah kan. Okay, jom, jom, jom. Sebelum ni, kata silap aku, Bazar Ramadan diorang ni buka dekat tepi sini. Haa, sekarang ni diorang dah pindah ke sini lah. Haa, nampak? Medan Selera, Station 2, Shah Alam. Haa, senang je. Hey, bang. Kita juga ada jual air, bang. Sedap, bang. Bang. Oh, sedap. Oh, semalam dah beli lah. Jual apa, bang, ni? Haa? Jual kuih-kuih. Ada nasi kerabu. Ada kuih bang. Ada kuih bang. Coklat mas. Ni ada bang. Popiah simple. Popiah simple. Yang paling famous ni mas orang ramai cari. Ini pun sedap. Harga murah eh. Ini ya. Itu paling orang cari ya. Memang sedap. Ini yang buat orang telur ni bang. Dah bang, saya pusing-pusing dulu eh. Kacang pun dah boleh bang, jual apa bang? Jual nasi biryani. Ah, boleh tengok bang. Biryani baginda. Oh, ini baginda eh? Ha. Tapi kita nasi dah habis dah. Laku keras. Ah, jadi siapa-siapa yang nak nasi biryani baginda dah habis dah. Oh, dahsyat betul. Ah, jadi sesiapa yang nak biryani baginda tu memang kena datang awal. Oh. Okey. Saya datang pukul 5 pun habis dah. Ah, pukul 4 tadi dah habis dah. Geng, pukul 5 datang dah habis, kena datang pukul 4 lepas ni. Okey, okay, bang, thank you bang. Kita ada lauk biryani ayam, biryani kambing, semua ada. Okey, okey, okey. Ha, oh, ini ya. Ini banner dia ya. Okey bang, thank you bang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jual apa bang? Ada jual salai bang. Jual salai. Ini apa salai nama? Oh, salai. Ha. Makan teringat mak eh? Ya betul. Ha. Ni. Oh, ni mak eh. Kau cik. Tio ni, kita ada itik. Ha, ni itik. Itik salai. Salai. Kita ada keli. Ini pula keli salai. Ha, keli. Okay. Kita ada daging. Ini pula daging salai. Ha, daging salai. Yang buat telur ni bang. Ha, tengok dia punya bau dia kan. Aroma bau ni. Betul-betul bau ni. Kalau nak rumah tangga kena ingatkan mak. Oh, kalau nak rumah tangga kena ingatkan mak. Oh, betul-betul. Sebab mak sediakan. Ha. Okey bang, terima kasih bang. Okey, baik. Okey, ini tak cukup ni. Mari bos, yang terbaik ni bos. Dah nak habis bang eh? Kita kasih bayar. Tinggal sikit dah. Tinggal sikit dah. Ya. Datang awal pun tinggal sikit. Harga murah je. Oh, sembang bang. Sembang bang. Sekali ye, dah kosong bang. Harga kasih sayang eh. Harga kasih sayang. Harga kasih sayang bang. Mantap, mantap. Janji mampu milik. Alhamdulillah. Terima kasih kambing-kambing Goslo. Ini jual apa bang? Ah, lamb shoulder grill bang. Nasi kambing bakar ataupun kambing Goslo. Free nasi atau Goslo bang?
Oh, kambing ni boleh dapat kuslo atau nasi lah, pilih lah. Ya. Oh, mantap bang, terlio bang, terlio bang. Yang percuma dekat sini pot dia. Okey, kita usah sikit. Melton ni, Melton. Bang, ayo bang. Macam kucing ada, kota ada bang. Bakar ni, chef. Okey bang, jalan lu. Okey. Okey geng, memang meriah kat sini. Aku difahamkan kat sini ada 40. Lebih kurang 40 lah, 40 gerai kat sini. Dia walaupun kecil, tapi dia meriah. Dia ada semua ya. Jom kita sambung jalan lagi, apa yang ada. Tunggu kak, jual apa kak? Ayam penyet, keli penyet, nasi goreng ayam. Oh, ayam penyet, keli penyet, nasi goreng ayam ni ya? Nasi goreng student. Oh, nasi goreng student? Ya. Yeah. Okey bos. Okey bos. Okay. Yeah. Roti jom mana ada? Roti jom mana ada? Roti jom mana ada? Mantap bang, mantap. Bukan kak, jual apa kak? Ya, ya, rojak ada. Rojak ada, rojak bersambung ya. Tepung belita, tepung belita. Oh, rojak ada. Rojak. Rojak, tepung belita pun ada. Ya, ada, okey. Oh, okey, sampai. Terima kasih ya. Sama-sama. Bang tengok lah, ramai kan. Macam ramai lah kat sini. Nampak? Macam ramai dekat sini. Sini pula apa? Gerai taco. Ya. Takoyaki bang. Takoyaki ya. Rugi bang, tak cuba. Rugi tak cuba ya. Nanti balik teringat-ingat. Tak boleh cuba sekarang ni. Boleh cuba balik nanti kan? Boleh, boleh. Okay. Gerai takoyaki kat sini. Hey bro. Oi. Ini dah pakar ni buat laju ni. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Ini apa? Jus nanas. Oh, ini buah. Bukan bang, jual buah bang eh? Oh, ni buah-buah yang dah siap potong eh? Wah, wow, senang memudahkan ni. Tak pernah terfikir pun ada macam ni. Ramai singgah bang, ramai singgah bang. Ikan bakar, ikan bakar. Ikan bakar. Banyak berisi ikan bakar. Ikan bakar apa yang ada ni? Ikan terubuk, ikan kembung, bakar, keli bakar. Oh, ini memang kita bakar depan-depan eh? Bakar panas-panas bang. Panas-panas, fresh je, fresh je. Depan-depan customer kita bakar. Ni ayam daging salai. Ayam bakar ya, daging salai ada, masak lemak ada. Masak lemak sedut pun ada eh? Ada. Oi, telio ni. Oh, takut ada terbatal kuasa telio sangat ni. Okey bang, okey bang. Okey bang, terima kasih bang. Okey geng, gerai seterusnya. Assalamualaikum. Ni gerai apa eh? Beef wrap dengan mixed wrap. Oh, ni chicken wrap ini, buat wrap ni ya? Ya, betul. Boleh tengok sikit? Boleh, boleh. Ini orang diet sesuai ni kan? Betul tak? Betul. Saya pun ada plan nak diet ni. Boleh cuba, boleh cuba. Daging ya, bang? Boleh dong. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang ni yang tofu bang eh? Yang tofu bang. Oi, banyak ya bang eh? Alhamdulillah. Panas-panas, segar-segar. Alhamdulillah. Oh, ni dah siap lah. Dah siap. Ini macam ni berapa ringgit ni bang? RM5. Ini RM5, RM10. Oh, senang lah. Memudahkan kan. Dah siap. Tak payah tunggu-tunggu kan. Nanti takut last minute orang datang kan. Betul, betul bang. Betul. Okey, kita jalan dulu bang. Terima kasih ya. Sama. Okey, geng. Ini pula gerai lauk eh. Gerai berlauk. Tengok banyak variasi lauk kat sini. Telio habis. Ayo, Awak siap, kacau, kacau. Tengok, Kak. Jual lauk, Kak. Oh, banyak, Kak, lauk, eh. Nasi campur, mana? Nasi campur, bang. Nasi campur, bang. Sedap, eh. Kalau lapar, ni.
Okay, ini pula jual, juga jual air. Air balang. Haa, nampak air balang. Masih RM3. Oh, lama. Tak boleh tengok air macam ni, bang. Selio sangat ni. Oh, ada gerai nasi kerabu, geng. Gerai nasi kerabu Kak Mac. Ah. Assalamualaikum. Lambat ketinggalan, dek. Lambat ketinggalan, dek. Saya lambat ni. Ini dia lambat, dek. Oh, lah. Banyak lah, lauk. Tengoklah. Oh, banyak betul lauk ni. Ini banyak. Lauk banyak. Ini bukan nasi. Ini jual apa ya? Nasi kerabu? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu ada, nasi campur ada. Tak. Betul-betul. Macam-macam ada. Tak cepat tak dapat ni. Lambat ketinggalan. Okey, okey. Cantik, adik. Okey, okey, geng. Jumpa Pian pula. Nampak? Jalan-jalan-jalan untuk jumpa Pian Padu Bek pula. Aku pun nak cik makan juga. Aku kat mana? Duduk ini pun. Dekat mana ada aku? Kat situ ada dia. Kat mana ada dia? Situ ada aku. Okey, okey. Aku nak pusing sana lagi. Okey. Macam kenal. Assalamualaikum. Alamak. Masih. Okey, geng. Dulu kau ingat tak aku pernah buat review asam pedas kat session 2? Tak, boleh, boleh buat review tak? Boleh. Nampak ah. Oh, lama. Mungkin. Ni gerai dia. Alamak. Buka juga kan pasal. Gerai sebelum ni kat dalam tu kan? Ha, dia kat dalam. Ha. Untuk Ramadan saja kita ada extra menu. Ikan bakar. Oh, extra menu ikan bakar lah. Ikan ini bakar ikan dia. Ha, ni tengah bakar. Jersey. Ini chef eh. Chef. Ha, chef eh. Lu apa dia hari ni? Hari ni kita ada ketel, pari dengan kembung. Macam biasa lah, buka. Okey, tapi ni tinggal sikit. Oh, tinggal sikit. Oh, semua tinggal sikit ya. Eh, dia orang ni laju betul habis, geng. Baru pukul 5 lebih dah habis dah. Ini ada apa? Ada asam pedas tetel, ikan pari, kembung. Dia orang ni memang sedap, geng. Aku dah pernah rasa, aku dah pernah buat review, memang terbaik, pekat betul. Okey, kak, jumpa lagi ya. Okey, salam ada. Ni gerai apa ni? Bubur eh? Bubur kanji. Bubur apa ni? Bubur kanji. Bubur nasi ya sebenarnya eh? Dia macam bubur lambu. Oh, dia macam bubur lambu. Tapi ini style utara. Oh, ni style utara punya lah. Ni ada dua jenis ni, apa beza? Yang ni ayam, yang ni daging. Ayam ni daging? Haa, okey, okey. Terima kasih. Terima kasih. Ini pula, geng. Gerai jual air. Ramai. Air apa ada kat sini? Air coklat ada. Air teh ais ada. Air puyuh. Nama dia pun unik, abang. Air unik, abang. Jingga semara. Alamak. Tahu lebih, saya tanya, kak. Okey, ya, kak. Jalan lagi. Okey, baik-baik. Okey, geng. Ini gerai Mutabak. Tengok beratur panjang. Korang tengok kan buat tu. Oh, memang meriah. Nampak? Bazar ni kecil ke? Tapi dia punya meriah dia. Okay, geng. Kita tengok yang sini ada apa pula. Assalamualaikum. Salam. Apa bang? Jual apa ni bang? Ayam kecap berempah bang. Apa dia? Jual ayam kecap berempah. Ayam kecap berempah? Tiga budak gemuk. Ni ala-ala tiga budak gemuk macam tu lah. Ya, kita orang dari Ceras Permasuri. Dari Ceras. Oh, sampai ke sini ya.
Tengok sikit. Oh, lama bang. Ini main favorite ni bang. Dia ni ayam kecap. Haa, oh, ayam kecap dia ada rempah-rempah sikit kan. Itu bang, itu. Eh bang, buat api sikit bang. Oh, alright, thank you bang. Kita pusing lagi ya. Assalamualaikum. Hai. Hello. Oh, tijau ni kak? Haa, ada orang tijau. Oh, oh, ni special, ni chef kan? Sama, 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 sama. Haa, dia tengok sikit. Roti John ni tak lengkap lah kalau belum basa tak ada roti John tu. Betul, kan? Mesti kena ada roti John ni yang buka. Haa, mesti kena ada juga. Tengok saja, daging dan ayam. Okey kak ya? Okey, okay. Thank you. Tengok ramai yang beli ni. Okey geng, terjalan lagi. Jalan lagi. Ini pula dry laksa. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dua laksa bang eh. Ha. Oh lama. Buka dia dah naik dah bang bau dia bang. Ha. Buka dia dah naik dah bau laksa ni. Hui bau dia. Hey. Ni ada juga cendol je bang, cendol. Cendol tak ada bang. Dia tak ada ya? Ha, laksa ya? Laksa. Ha, tak apa, laksa pun dah cukup menggugat iman dah ni. Ha. Okey bang, jalan dulu bang. Ya. Pas gila, mince memang pedas lah. Boleh gila. Memang pedas. Boleh gila. Boleh gila. Ini pedas biasa. Ini pedas biasa, ini pedas boleh gila lah. Boleh gila. Ah, tu kat belakang tu boleh tengok. Boleh tengok ya, minta maaf. Boleh, boleh masuk bang. Itu nak kacau-kacau orang ni. Ni main cheese dia. Dah senang dapat tengok depan mata ni kan. Okey. Okay bang, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan bang. Okay. Siapa nak beli mac and cheese ke, boleh datanglah ke gerai ni. Nampak? Oh, macam banyak. Macam-macam variation ada. Okey bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jual kebab bang eh? Ya. Oh, jual kebab. Boleh jadi shoot rakam eh? Haa. Oh, macam ni bakar dia? Adana kebab. Ini apa? Turki. Adana kebab. Macam kebab Turki tu? Ya. Ini kepal ni. Yang kepal-kepal eh? Ya. Sini pun ada? Ya, ada. Oh, style bang. Ini apa ni? Ini kebab tu lah? Ini dah siap. Ini dah siap lah? Ini apa? Ayam dengan daging? Ini ayam. Ayam ni daging. Oh, okey, okey, okey. Terliur lah ni. Tak apa pun nak kebab, datang sini eh. Okey, thank you bang. Thank you. Okay, geng. Ini pula dry. Nasi putih, ayam goreng kunyit. Haa. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Ayam goreng kunyit bang eh? Haa. Ayam nak habis lah. Oh, tengah goreng baru kan? Semalam dia macam tak sempat sikit. Kita lambat sedia kan. Pada petang ni kan. Maksudnya budak-budak datang. Ini kejap lagi mesti habis ni bang. Haa. Sebab semalam sebab first day tak tahu. Oh. Jadi kita pun sama kan. Haa. Sekarang kita dah faham. Haa, dah faham. Kejap lagi dia orang datang, kita senang. Okey, okey, betul bang. Kuih mana ada bang eh? Kuih dah awal tadi, dah tinggal sikit lah. Okey bang. Siapa pun minat nasi ayam goreng kunyit ke, nasi putih goreng kunyit, datang sini. Okey. Dalam kitchen eh. Sampai. Okay, geng, ini pula dry roti john. Oi, roti john kena tengok ni, geng. Oh, bang, roti john cheese ke, bang? Ah, ni special, special lah. Oh, ni special. Special apa? Beza ni? Ada apa, bang? Dia lagi berat, bang, pada yang biasa. Dia lagi berat lah. Dia heavy duty, bang. Heavy duty, bang. Alamak. Kena try, bang. Kena try botol, bang. Kena try botol, eh. Betul. Sekarang tengok dia dah cukup, bang. Betul, sekarang tengok tak cukup, bang. Kena tengok, geng. Ada cheese lagi tu. Kalau ni roti john ni kalau bulan puasa memang kena ada bang, betul tak? Betul tak? Tak ada ni mungkin tak lengkap lah. Ya, tak lengkap buka lah. Ya, tak lengkap lah buka lah. Betul. Macam-macam bulan puasa, bulan tapi ibadah lah bang. Betul. Okey bang, sembah, sembah, sembah. Ayah, okey. Sebelah dia pula, guys. Dia gula Melaka Tok Mak. Haa. Tusha sikit, tusha sikit. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Haa, buat kerja bang. Jom, sini keria, sini apa bang? Kondok. Kondok? Keria dengan kondok? Haa. Kita usah sikit ke keria dia. Alamak. Bulan-bulan puasa tengok memang tak beda kan bang? Ya eh. Okay, siapa yang berminat nak beli keria gula Melaka tu bang? Boleh lah ke sini. Bazar ni kecil tapi macam-macam ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali eh? Ya. Oh.
Ni bulan puasa layan apam balik pun best juga ni kan. Ya. Yeah. Ha, biasa orang asyik layan roti john ni. Ha. Apam balik pun menarik juga nampak. Datanglah bazar Sesen 2. Ha, datang bazar Sesen 2. Support sikit orang ni. Okey lah eh. Okey. Okay. Ayam penyet. Ah, jual apa ni? Ayam penyet. Ha. Ayam penyet dengan ayam penyet semua. Ha. Oh, ni ayam penyet dia. Oh, keli penyet ke pecel lele. Keli penyet dengan ayam penyet. Ah, pecel lele nampak. Oh. Sambal mantap. Oh, sambal mantap. Pecel lele, ayam penyet. Tengok, kata ni mantap sambal dia. Sambal dia. Dan ni goreng panas-panas dekat belakang tu. Betul. Pedas melecur pada kan. Orang lama goreng. Ah, ni orang panas merinding. Otai goreng tengok macam mana. Okey. Okey, bye bye. Bye. Okey geng, guys, seterusnya pula. Ini gerai apa ni kak? Colek eh? Ya, gerai colek. Oh, gerai colek. Ah, nampak kat sini ada udang. Oh ni ke? Colek dah. Ha, colek. Oh, geng. Bulan puasa kalau colek dia memang best ni. Ah. Ini mesti dah otai ni. Ini apa? Ini apa ni? Ini ayam. Ini ayam. So maknanya kalau colek ni bahan-bahan dia inilah. Bahan-bahan dia ini semua ya. Tapi yang beda tahan dengan udang ni dah tak tahan. Okey kak? Okey. Okey, seterusnya pula gerai air. Hai bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Tinggal air bang. Oh, macam-macam air ada bang. Ada berapa balang ni bang? 10. Nak buat 10 tapi tak lepas. Nak buat 10 tak boleh lepas. Tak bang. 9 pun okey dah bang. 9 pun dah banyak tu. Okey. Kau kena shake pun ada. Mata kucing pun ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Dia bulan puasa tengok ni. Oi, tak boleh tahan bang. Tak boleh tengok lama-lama. Tak boleh batal lah. Okey bang. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramah-ramah orang kat sini. Peniaga-peniaga dekat bazar sini semua ramah. Ha, itu yang buat aku tertarik tu. Makanan pun best-best. Ha, jom kita pusing lagi. Okey, ini pula kedai pizza. Okey, pizza apa yang ada kat sini eh? Nampak. Ya. Eh, pizza masak tu kat sini bang. Yang masak sini bang. Boleh tengok bang? Boleh bang. Boleh ya. Ah, kita tengok pizza. Masak-masak pizza. Pizza akan nak pindah buka. Oh, ni dapur dia. Awan dapur dia bang. Boleh akan nak pindah buka. Akan pindah buka bang. Ini ada apa bang? Ya. Ada apa? Ada 10 menu bang itu bang. 10 menu. Ha. Oh. Semua memang terus panas dia open masak eh. Masak sini bang. Oh, buat kat sini terus eh. Buat kat sini terus bang. Okey juga ni buka puasa akan bisa. Ha, dia kena kopi tu bang. Oh, kena kopi tu eh. Macam orang Itali lah eh. Okey, mari pergi bang. Boleh ya. Jalan, jalan lagi. Oh, ini pula ialah gerai untuk mi goreng, si goreng, kuih goreng lah. Yang biasa macam kat pasar tu. Nampak? Goreng dah campur kejap eh. Bang, busy bang? Busy lah. Busy bang? Oh lama. Busy tu nak mengat rezeki tu. Alhamdulillah. Wah, customer pun ramai yang menunggu ni. Memang mantap lah. Okay geng, jalan ni. Meriah kat sini. Ini pula gerai nasi lemak. Nasi lemak contoh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nasi lemak bang eh? Lemak. Ada berapa banyak lauk bang? Banyak lauk ni. Ini ada kerang, ada sotong. Ini ada daging. Paru-paru. Paru bang? Oh, paru. Okey, paru. Paru sambal, rendang daging, rendang ayam. Rendang daging kat sana, ayam goreng pun ada. Ayam goreng rempah. Bulan puasa layan nasi lemak memang sedap bang. Okey bang, jumpa lagi. Baik. Oh, yang ini aku aim dari tadi, geng. Oh, yang ini aku aim dari tadi. Shawarma. Kambing warna
Pakcik. Assalamualaikum bang. Ini gaya apa? Shawarma bang? Shawarma. Oh lama. Ada berapa banyak variation bang? Ada berapa banyak jenis? Ada tiga jenis. Tiga jenis? Ayam, daging, kambing. Ayam, daging, ha? Kambing. Kambing. Oh, ah, kambing tak dengar bang. Saya tak dengar kambing. Dia terliur terus. Itulah. Ini bang? Ya, ini ayam. Tadi saya nampak bang dengan proses tadi tu. Ini ayam. Kita dah siap masak lah. Dah siap masak dah? Dah masak. Dah masak apa? Yang ni kita nak bakar dia. Oh, bakar. Oh, ni dah siap ni. Baru bakar. Kita bakar sini. Okey, mantap bang. Mantap bang. Okey, okey. Okey, thank you bang. Okey, sama. Nampak geng, kawar rumah Malaya. Yang ini pula tahu bergedil. Yang ni daging, yang ayam. Ini apa ni? Kambing. Oh, dapat pula free geng. Alamak, rezeki lah orang bagi pula. Bukan-bukan, tahu bergedil ni? Salam, mak. Ya, tahu bergedil. Oi, bulat-bulat lah. Lain tahu bergedil, ada jual apa lagi? Dia ada jual bubur, bang. Bubur, oh ni bubur, Belakang kacang, tu goreng, nak tengok boleh? Yang ni kita goreng, bang. Ah, tengok boleh, Memang kita goreng, kita buat panas-panas, panas-panas sedap. Ini tahu bergedil ni live, dia orang buat ni panas-panas. Yang ni dia orang buat panas-panas. Apa yang dia special daripada tahu bergedil ni, sambal dia padu. Sambal dia padu. Sambal dia padu. Sambal dia padu. Memang sambal dia padu. Sambal padu dah tak sedap bang, terliur tak terus. Padu kita bagi duit balik. Tak padu tak sedap. Tak sedap. Kita bagi duit balik kan bang. Betul. Uang dikembalikan. Uang dikembalikan. Kalau tak sedap memang tak best ke apa, uang dikembalikan. Tahu bergedil section 2 bang. Tahu bergedil section 2. Bazar Ramadan section 2 Buka mal bang, nampak muka kan. Kampung tak kena. Nampak SOP, SOP lah. Risau SOP kan. Okey bang, thank you bang. Okey. Terima kasih ya bang. Okey. Okey geng, ini pula kopi Hainan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kopi bang. Jadi bang? Kopi Hainan Kopi Hainan bang, bang. Semestinya yang terbaik bang. Oh lama, terbaik bang. Terbaik bang. Apa beza bang? Ini. Saya ada bawa tiga style bila dalam bulan Ramadan ni. Okay. Satu yang plastik. Okay. Nombor dua yang bang boleh tengok big cup. Dia ada coklat juga dekat tepi. Dan lagi satu saya ada bawa regular cup bang yang kecil punya. Okay. So tiga style. Harga bermula daripada RM4 hingga RM6 sahaja. Abang jadi pengacara bang. Baik. Bang. Biasa bercakap bang. Tapi kopi memang layan bang. Memang terbaik bang. Sampai sahur bang kita bertegak mata. Siapa yang tak layan kopi rugi bang. Betul bang. Semestinya terbaik bang. Siapa yang nak layan kopi, layan kat sini Kopi berada ni, kopi Hainan. Jom. Okey geng. Jumpa lagi. Pusing-pusing kita lagi kan. Ini gaya apa ni? Bazar Ramadan ni dia walaupun kecil tapi dia padat. Dia macam-macam ada, betul tak? Dia menarik di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Oh, bukan roti John sate. Ini apa roti John? Roti John sate bang. Roti John sate? Okey, unik. Roti John sate tak pernah jumpa bang. Roti John sate. Oh, ni apa John sate juga? Sebelah sate. Oh, sebelah ni sate tapi gerai yang sama lah kan? Gerai yang sama lah. Okey, nampak sate. Sate kambing ada, sate daging ada, sate ayam ada. Roti John sate ni apa? Dalam tu isi sate lah. Betul bang. Maknanya siapa yang nak sate, kita ambil inti dia je lah. Betul bang. Memang cara macam ni bang. Memang cara macam ni ke? Terbaik. Nampak kerai ni, apa nama? Man sate. Okey geng, dalam kita membeli juadah-juadah berbuka puasa, kita jangan lupa pada zakat. Kat sini juga ada kaunter zakat. Nampak? Kaunter zakat. Dekat pintu masuk ya? Okey, itu pintu masuk. Permulaan dia kaunter zakat. Tapi aku boleh cakap kat sini geng, bazar Ramadan ni memang meriah betul. Dia walaupun tak sebesar bazar tempat lain, tapi aku lagi suka bazar macam ni sebab dia tak besar. Tapi dia ada semuanya. Lepas tu dia tak penat sangat nak berjalan. Tak, korang tak payah pening-pening. Betul tak? Okey geng, kalau siapa peminat nak datang ke sini, korang boleh singgah lah. Aku recommend kat Bazar Ramadan Medan Selera Section 2 ni. Macam-macam ada kat sini. Okey geng, aku nak pergi pusing, nak pergi beli makanan. Lepas aku nak balik, aku nak melantar. Aku dah tak tahan nak tengok terliur makanan-makanan orang ni. Tapi macam biasa geng, jangan lupa subscribe channel aku Melantar Babe. InsyaAllah ada pop-pop baik, ada benda-benda best. Ada bazar-bazar Ramadan yang aku nak terjah macam ni. Aku review untuk korang. Okey geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.